Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Opo Kakak. Sekarang Opo Kakak sedang berada di kebun papanya Opo Kakak, karena kebetulan beliau tadi pagi mengajak saya untuk melihat-lihat sekaligus membantu beliau dalam membersihkan kebunnya. Jadi sebelum kami berdua kemari, mamanya Opo Kakak sudah menyediakan bekal untuk kami berdua agar kami berdua tidak kelaparan. Untuk itu, pada kesempatan ini Opo Kakak akan mereview bekal yang disediakan oleh mamanya Opo Kakak. Untuk itu, teman-teman jangan kemana-mana, terus bersama dengan Opo Kakak, karena Opo Kakak akan membagikan kelezatan, kenikmatan bekal yang disediakan oleh mamanya Opo Kakak. Oke teman-teman, sekarang di hadapannya Opo Kakak sudah ada bekal yang disediakan oleh mamanya Opo Kakak. Dan sebelumnya di sini ada nasi, ada sayur sama ikan. Sayurnya ini sayur campur yang dimasak tumis. Kemudian ikannya ikan mangail yang dimasak woku oleh mamanya Opo Kakak. Di sini ada daun pisang. Kebetulan karena di kebun, jadi Opo Kakak memetik daun pisang karena rasanya lebih nikmat kalau makan di atas daun pisang. Dan ada satu lagi yang kurang, yaitu dabu tunta atau dabu colo-colo yang sering digunakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe saat makan. Tapi ada juga yang gak mau, tapi kali ini Opo Kakak mau karena Opo Kakak sangat senang dengan dabu tunta. Jadi bahan-bahannya sangat mudah, kebetulan juga ada di kebunnya papanya Opo Kakak. Di sini ada lemon, kemudian ada cabai rawit, dan jangan lupa hal yang terpenting yaitu garam. Kita taburkan garam di atas cabai rawitnya, kemudian kita peras lemonnya, cering, cering, cering. Oke, sekarang Opo Kakak sudah siap untuk menyantap masakan mamanya Opo Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Kelezatannya sangat meningkat pemirsa, teman-teman, karena dipakai atau dimakan di atas daun pisang, karena memakai daun pisang jadi masakannya tambah lebih nikmat. Jadi ikannya juga enak, rempah-rempahnya teman-teman bisa lihat ikan wokunya, ini rempah-rempahnya masih segar-segar semuanya saat mamanya Opo Kakak masak. Jadi rasanya sangat nikmat, ikannya masih segar. Jangan lupa dabu tuntanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekarang makanan yang ada di depan Opo Kakak udah habis. Nasinya udah habis, ikannya udah habis, sayurnya udah habis. Dan sekarang giliran Opo Kakak mau beristirahat. Opo Kakak mau bersandar sejenak di bawah pohon kelapa untuk menikmati angin yang sepoi-sepoi. Untuk teman-teman yang udah subscribe channel YouTube Opo Kakak mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian. Dan untuk teman-teman yang baru saja gabung di channel YouTube Opo Kakak, ayo subscribe channel YouTube Opo Kakak, berikan kami kesempatan untuk berkarya serta membagikan kebahagiaan, keceriaan dari kami anak-anak daerah perbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.